SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan subuh kali ini kita bisa belajar bersama di Masjid Imam Asy-Syafi'i, daerah Ampel, Surabaya. Semoga Allah jadikan forum kita forum yang diberkahi, majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan manfaat darinya. Dan tema kajian kita insyaallah akan mengupas seputar masalah apa itu mazhab dan bagaimana hubungan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, serta apa yang harus kita lakukan ketika terjadi ikhtilaf dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang ini mengambil dan mencuplik dari salah satu bab dalam buku yang kami tulis dengan judul Fikih Bermadhab. Ada yang bawa bukunya? Nggak ada. Tayyip, berarti banyak nyatetnya ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang masalah fikih bermadhab, terlebih dahulu saya akan memberikan gambaran berkaitan keterangan yang disampaikan oleh Al-Ghazali tentang hubungan antara ulama mujtahid dengan masyarakat yang mengikutinya. Al-Ghazali memiliki kitab usul fikih yang sangat terkenal yang berjudul dengan Al-Mustashfa, dan buku itu kemudian ditahdzib oleh Ibnu Qudamah menjadi kitab Raudhatun Nadhir. Raudhatun Nadhir ini yang dijadikan sebagai kurikulum untuk belajar ilmu usul fikih di Jami'ah Islam Madinah, di UIM, Universitas Islam Madinah, dan juga yang dijadikan kurikulum yang ada di Libya dan beberapa kampus yang kurikulumnya menginduk kepada Madinah. Dan kitab Raudhatun Nadhir yang ditulis oleh Ibnu Qudamah secara umum memang cukup rumit untuk dipelajari, sehingga ada banyak sekali para ulama setelahnya yang membuat kitab-kitab turunannya seperti Muzakkirah Usul Fikih yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Kemudian Al-Ghazali memberikan gambaran seperti apa sih sederhananya ilmu usul fikih itu. Beliau menjelaskan seperti ini. Interaksi antara kita dengan para ulama dan ilmu fikihnya itu ibarat seperti ini, Pak. Ada sebuah pohon. Pohon itu menghasilkan buah. Namun tidak semua orang bisa memetik buah dari pohon itu. Hanya orang tertentu yang punya keahlian untuk memetik buah dari pohon itu. Sementara masyarakat di sekitarnya hanya bisa menikmati buah itu jika ada orang yang bisa memetiknya. Pada saat ada orang itu memetiknya, dia akan suguhkan hasil dari buah itu kepada masyarakat. Barulah masyarakat bisa menikmatinya. Lalu beliau mengatakan, pohon ini adalah dalil yang dia merupakan sumber adanya buah yang dihasilkan oleh pohon. Sedangkan buah itu ibarat hukum yang itu merupakan hasil dari dalil. Orang yang punya kemampuan untuk memetik pohon ini, memetik buah dari pohon ini, disebut sebagai ulama mujtahid, yang dia bisa jadi punya metode yang berbeda-beda antara satu ulama mujtahid dengan ulama mujtahid yang lain.
Sementara masyarakat yang ada di sekitarnya yang menikmati hasil dari buah yang sudah dipetik, ini adalah masyarakat awam yang mereka hanya bisa memahami hukum setelah mendapatkan keterangan dari ulama mujtahid. Masya Allah. Sederhana ya berarti Pak? Sehingga ilmu usul fikih itu sederhananya ada 4 unsur. Yang pertama adalah mempelajari dalil, yang itu merupakan sumber hukum. Yang kedua, mempelajari hukumnya, yang itu adalah buah dari sumber tersebut. Yang ketiga, mempelajari ulama mujtahid dan metodologinya, yang dengan itu mereka bisa mendapatkan hukum buah dari hasil dalil. Dan yang keempat adalah mempelajari masyarakat awam yang mereka sebagai sasaran untuk bisa mendapatkan sebuah hukum. Paham insyaallah? Sederhana ya? Baik. Karena kita kalau belajar sesuatu yang rumit didekatkan dengan makanan itu biasanya gampang dipahami. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana jasa besar para ulama mujtahid. Karena melalui mereka kita bisa mendapatkan keterangan hukum. Sebab di antara kita ketika tidak paham tentang apa makna dari ayat yang kita baca, tidak paham tentang apa makna dalil yang kita pelajari, maka kita tidak akan bisa memetik sebuah hukum dari dalil yang kita baca tersebut. Sehingga dibutuhkan jasa orang lain yang dia bisa memahami dalil dan bisa memahami wakil dan realita yang ada di lapangan, lalu disinkronkan antara dalil ini dengan realita sehingga terbitlah sebuah hukum. Karena itu jamaah dimuliakan Allah, kebutuhan umat terhadap kehadiran para ulama mujtahid ibarat kebutuhan mereka terhadap makanan. Karena mereka akan bisa hidup dengan dalil ketika di sana ada ulama mujtahid. Dan kita meyakini masih banyak sekali kasus di masyarakat, permasalahan di tengah umat yang belum ada jawabannya. Disebabkan karena ulama yang berbicara dalam masalah ini di sekitar kita belum memiliki ilmu sampai tingkatan bagian itu. Dan itu merupakan bagian dari PR yang statusnya fardu kifayah. Siapapun punya kewajiban di tengah masyarakat untuk menghadirkan ulama mujtahid yang dia bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Karena itu Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwaffaqat. Al-Muwaffaqat ini kitab yang membahas tentang piranti apa sih yang dibutuhkan oleh seseorang agar dia bisa menjadi seorang mujtahid yang ideal. Kitabnya berjudul Al-Muwaffaqat. Dan pada salah satu perjalanan umroh, saya menemukan sebuah buku judulnya Tahdzib Al-Muwaffaqat. Kurang lebih ya seperti ringkasan dari kitab Al-Muwaffaqat karya Syekh Muhammad Al-Jizani, Dr. Muhammad Al-Jizani. Dan itu yang saya jadikan sebagai salah satu referensi untuk menulis buku Fikih Bermadhab. Kata Asy-Syatibi dalam Al-Muwaffaqat, umat ini ibarat sedang melakukan sebuah perjalanan untuk sampai pada tujuan yang akhir. Dan namanya masyarakat ketika melakukan sebuah perjalanan, maka dia butuh bekal. Siapa yang harus memenuhi bekal itu? Jawabannya adalah unsur yang ada di tengah umat ini. Apabila unsur umat ini tidak menyediakan bekal yang dibutuhkan oleh umat untuk menempuh perjalanan itu, maka umat ini berdosa. Karena dia berarti belum memenuhi sebuah kewajiban yang statusnya sebagai fardu kifayah. Andaikan dalam sebuah masyarakat tidak ada orang yang bisa adzan, sehingga di masjid atau di lingkungan itu tidak ada adzan. Satu kampung ini enggak ada yang bisa adzan. Padahal ini kampung muslim, baru masuk Islam misalnya. Tapi di kampung ini tidak ada satupun yang bisa adzan. Kalau adzan suaranya pasti falas. Kalau enggak falas, belepotan atau salah misalnya.
maka wajib bagi mereka untuk mendidik orang yang bisa adhan, agar fardu kifayah berupa adhan itu bisa ditegakkan di kampung tersebut. Andaikan satu kampung itu tidak ada orang yang bisa jadi imam atau bisa jadi khatib, sehingga Jumatan tidak diselenggarakan karena tidak ada satupun yang bisa jadi khatib, maka dalam kampung muslim ini wajib menghadirkan orang yang bisa jadi imam dan jadi khatib, agar kewajiban umat berupa apa? Kegiatan Jumatan, sholat jamaah bisa terselenggarakan. Demikian pula jamaah. Dalam banyak kasus, kita punya banyak masalah yang itu butuh jawaban. Batasan mana yang halal, batasan mana yang haram, apalagi dalam urusan muamalah. Apalagi dalam urusan ibadah yang sifatnya kontemporer. Dan orang butuh ngerti bagaimana sih penjelasan dalam masalah itu. Kalau di tengah mereka tidak ada ulama atau tokoh masyarakat yang menyediakan waktunya untuk belajar secara lebih serius agar bisa memecahkan masalah ini, maka satu masyarakat ini berdosa. Sehingga kalau misalnya di tengah ampel ini tidak ada satupun ustadz yang mengajarkan tentang masalah fikih waris, sampai akhirnya mereka nggak ngerti, Pak, bagaimana cara membagi waris yang benar. Akhirnya selama ini ketika mereka membagi waris itu ngawur sesuai dengan keinginan masing-masing pemilik harta. Maka satu masyarakat itu berdosa sampai ada di tengah mereka orang yang belajar tentang masalah fikih waris dan bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang ilmu waris. Itulah gambaran kebutuhan umat jamaah yang wajib untuk kita selenggarakan, sehingga kita sebenarnya masih punya banyak sekali PR yang statusnya fardu kifayah untuk menghadirkan orang sekelas Imam Nawawi atau sekelas Ibnu Taimiyah misalnya, atau sekelas para ulama mustahid di masa silam yang mereka bisa duduk dan memberikan pendidikan kepada masyarakat, menjawab aneka kasus yang ada di tengah masyarakat, sehingga PR-PR itu ketika tertutupi, kewajiban fardu kifayah kita telah terselenggara. Kalau sudah terselenggara, maka dosa umat tidak akan lagi ada di sana karena sudah ada yang mewujudkan. Tayyib. Kaderisasi sangat kita butuhkan, sehingga Anda naruh anak keturunan Anda di pesantren, targetkan bukan hanya sebatas untuk menjadi pengusaha, bukan hanya sebatas menjadi dai biasa, tapi ada salah satu di antara mereka, kau harus jadi ulama mujtahid. Indonesia sudah butuh untuk itu. Sehingga masalah yang ada di tempat kita bisa dijawab melalui kehadiran mereka. Sanggup insyaallah? Insyaallah. Masyaallah. Jadikan ini sebagai harapan ya. Dan taruh harapan itu di yang muda atau yang tua? Hah? Dua-duanya. Kalau yang sudah tua nanti kehabisan nafas ya. Baru belajar bahasa Arab sudah usianya sudah mepet kematiannya. Baik, siapapun punya tugas dan beban yang sama, dan kita berharap semoga orang yang bisa menjelaskan tentang fikih zakat dengan cara yang tepat, menjelaskan tentang fikih waris dengan cara yang tepat, menjelaskan tentang kasus-kasus muamalah, masalah kontemporer di masyarakat, agar nanti masyarakat bisa mendapatkan jawaban untuk permasalahan yang mereka punya. Yang kami lihat lebih dekat terkait kebutuhan yang ada di tengah umat adalah masalah fikih muamalah ini masih sangat kurang. Sehingga banyak kasus ketika itu mencuat di permukaan, rata-rata yang jadi referensi Dr. Erwandi atau Dr. Arifin Badri atau Dr. siapa, sudah berhenti sampai di situ. Akhirnya bingung mereka. Padahal pertanyaan itu antri, Pak. Panjang sekali antriannya. Terus masalah Bapak mau dijawab tahun kapan? Nunggu sidang Dewan Fatwa. Masya Allah. Yang ngantri di sidang Dewan Fatwa dan minta untuk segera diterbitkan fatwanya, itu ribuan. Ribuan itu. Sementara setahun sekali, berapa kali itu? Setahun 3 kali ya. Itu pun yang bisa dijawab hanya beberapa kasus saja. Baik. Berikutnya, kita akan berbicara tentang masalah madhab. Lalu kenapa ada madhab? Padahal kita tahu Al-Qur'annya satu, hadisnya
berasal dari nabi yang sama. Kemudian guru-gurunya, yaitu para murid Rasulullah SAW, para sahabat, bersumber dari orang yang sama, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa sampai bisa ada madhab? Jamaah di belakang Allah Subhanahu Wa Taala, metode orang dalam memetik pohon tadi itu bisa berbeda-beda. Ada yang dia memetik dengan cara menggunakan genter, ada yang memetik dengan cara dia memanjat, ada yang memetik dengan cara dibalangi, ya. Lalu buah itu jatuh. Dan aneka cara yang mereka miliki, yang penting bisa menyuguhkan hasil buah itu kepada umat. Dan adanya perbedaan dalam pengaruh, adanya perbedaan dalam cara itu memberikan pengaruh, perbedaan dalam cara menyajikan, sehingga itu memberikan efek dari sisi rasa. Maka ada yang senang dengan rasa A, rasa B, rasa C, mengingat adanya perbedaan dari sisi tata caranya. Baik, dari situlah kemudian muncul aneka pendapat yang berbeda, disebabkan karena perbedaan dalam masalah pendekatan. Ada yang menggunakan pendekatan A, ada yang menggunakan pendekatan B, dan seterusnya. Salah satu contoh misalnya, hadisnya satu, tapi kesimpulannya bertolak belakang. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadisnya riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW menyebutkan, Al-a'idu lihibadihi kal-kalbi yaqi'u thumma ya'kulu kai'ah. Orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti anjing yang muntah, kemudian dia makan kembali muntahannya. Dari satu hadis ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, menarik kembali hibah hukumnya haram, karena Nabi SAW membuat perumpamaan orang yang menarik kembali hibah, hibah yang ditarik itu seperti muntahan, kegiatan menarik kembali itu seperti makan muntahan, dan orangnya seperti anjing. Dan itu adalah perumpamaan yang sangat buruk, yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu sangat tercela, sehingga hukumnya haram. Sebaliknya, pendapat yang kedua mengatakan, menarik kembali hibah hukumnya boleh. Yang satu bilang haram, yang satu bilang boleh. Dengan dalil hadis yang sama. Karena yang namanya anjing, ketika makan muntahannya, hukum bagi anjing halal atau haram? Ada anjing muntah, terus dia makan muntahannya. Bapak melihat kejadian itu, anjing ini patut dilarang atau dibiarin? Hah? Dibiarin? Dibiarin. Sehingga ketika anjing ini boleh makan kembali muntahannya, berarti menarik kembali hibah hukumnya boleh. Kesimpulannya gimana, Pak? Dua arah yang berbeda hanya dari hadis yang sama. Paham insyaallah? Baik. Contoh yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzabihatul janin dzabihatu ummi." Coba perhatikan harokatnya, ya. Dalam kalimat ini bisa dibaca dengan dua harokat. Bisa dibaca dengan dzabihatul janin dzabihatu ummi. Bisa juga dibaca dzabihatul janin dzabihata ummi. Jadi yang satu dibaca dzabihatu ummi, yang satu dibaca dzabihata ummi. Paham perbedaannya? Yang satu pakai harokat apa? Dhamma. Yang satunya pakai harokat fathah. Apa bedanya, Pak? Harokat dhamma dan fathah itu berefek masalah halal haram terkait dunia penyembelihan. Kalimat hadisnya menyebutkan penyembelihan untuk janin itu sama dengan penyembelihan untuk ibunya. Dan dalam hal ini ada dua mazhab. Kalau dibaca dzabihatu janin, dzabihatul janin, dzabihatu ummi, penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan untuk ibunya. Berarti kalau induknya sudah disembelih, maka janin ini tidak perlu disembelih. Karena sembelihan untuk janin adalah sembelihan untuk ibunya. Berarti cukup sembelih induknya, sehingga kalau di dalam rahimnya ada janin,
nyembelih kambing hamil boleh nggak? Sapi hamil disembelih boleh nggak? Nggak boleh. Boleh atau tidak? Nanti jangan-jangan punya pemahaman yang aneh ini. Menyembelih hewan yang dalam kondisi bunting hukumnya apa? Boleh. Karena menyembelih hewan apapun hukumnya boleh, yang penting halal untuk dimakan. Baik, kasihan domba itu lagi hamil kok disembelih. Ya, apalagi bapaknya kalau disembelih nanti istrinya jadi janda. Kalau masalah kasihan semuanya kasihan, karena yang nyamain disembelih itu pasti sakit. Tapi Allah halalkan hal itu sebagai fasilitas layanan untuk manusia. Baik. Ketika orang itu menyembelih hewan yang bunting, lalu di situ ada anaknya. Apakah anaknya ini perlu disembelih ulang ataukah cukup mengikuti sembelihan ibunya? Kalau dibaca dengan kalimat dzabihatul janin, dzabihatu ummi, maka berarti janin ini tidak perlu disembelih. Cukup dengan sembelihan ibunya. Ibunya disembelih, janin ini sudah langsung dicacah-cacah, halal untuk dimakan. Tidak harus disembelih. Kita tidak bicara tega dan tidak tega, Pak ya. Kita bicara hukum halal haramnya ini. Mafhum ya? Baik. Saya enggak tega ya, Pak. Kalau enggak tega itu urusan belakangan ya. Lalu yang kedua, kalau dibaca dzabihatul janin, dzabihata ummi. Sembelian janin dzabihata ummi di situ mansub karena apa? Bihadfi harfil jar. Karena ada huruf jar yang dihilangin. Kalau kita munculkan takdiruhu ka. Kalau kita munculkan maka muncul huruf ka di situ. Sehingga kalau kita baca lengkap, dzabihatul janin ka dzabihati ummi. Dzabihatul janin ka dzabihati ummi. Sembelian janin itu seperti sembelian ibunya. Berarti dia harus disembelih seperti ibunya. Dan ini mazhab Hanafiyah. Sedangkan yang pertama kali mendapat jumhur, karena itu kalau bapak ibu menyembelih hewan yang dalam kondisi bunting, kemudian ditemukan janin di dalamnya, maka apakah cukup dicacah ataukah disembelih? Jika Anda bermadzhab Syafi'iyah, maka boleh langsung dicacah dan tidak perlu disembelih. Tapi hadisnya satu tapi bisa menghasilkan makna yang berbeda disebabkan karena perbedaan apa tadi, Pak? Pendekatan ya. Pendekatan dalam memahami dalil. Dari situlah kemudian muncul mazhab. Karena pendekatan itu ternyata sudah jadi kaidah. Sehingga Syafi'iyah seperti ini kaidahnya. Nanti di Malikiyah seperti ini kaidahnya. Di Hambali seperti ini kaidahnya. Terus demikian akhirnya mengerucut menjadi mazhab. Tayib. Nah selanjutnya masyarakat yang ada di sekitarnya pada saat melihat kejadian seperti ini, mereka mempelajari di dua bagian. Yang pertama, ada sebagian masyarakat yang hanya belajar hukum tapi tidak belajar proses. Sehingga pada saat dia melihat guru saya sedang memanjat pohon, beliau mau memetik buah. Sudah? Lalu setelah dipetik, buah itu dihadirkan. Kita hanya mempelajari buah itu dan memakannya. Orang semacam ini, dia hanya belajar furu'ul madhab. Dia hanya belajar hasil dari kesimpulan-kesimpulan madhab. Misalnya, rukun wudhu ada berapa? Rukun wudhu ada 7. Terus bapak hafalkan 1, 2, 3, 4, sampai 8. Kalau seperti ini yang kita pelajari, berarti kita hanya belajar hasil dari karya atau hasil dari ijtihad. Dan itu yang disebut dengan belajar furu'ul madhab. Belajar bagian furu', bagian cabang dari madhab. Yang dipelajari hanya hasil. Dan itu yang dominan terjadi di masyarakat. Sehingga para guru ketika mereka menjelaskan tentang masalah ilmu fikih, mereka hanya menjelaskan hasilnya. Bapak ibu, bersentuhan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram, wudunya batal.
Yang kedua, ngentut batal. Yang ketiga, ini batal. Dan Anda hafalkan itu, menghafalkan ini disebut dengan belajar apa? Furu'ul madhab. Sehingga Bapak hanya menikmati buahnya. Sementara ada di antara muridnya ini yang belajar tata caranya. Sehingga di saat dia melihat gurunya itu memanjat pohon, mau memetik buah, dia perhatikan, sang guru ini ketika mau memetik buah, apa saja yang dilakukan? Oh, pertama sebelum memetik buah, beliau senam dulu. Dipelajari itu gerakan senamnya ya. Setelah dipelajari, oh beliau itu lewat samping. Setelah itu beliau lompat. Habis lompat, beliau babat pakai pedang. Terus dikupas di atas. Baru setelah itu dilemparkan ke bawah. Metode itu ketika dipelajari oleh muridnya ditiru. Oleh muridnya ini ditiru. Sehingga sang murid ini belajar metodologi tadi sampai akhirnya mereka bisa meniru bagaimana cara guru ini dalam memetik buah. Untuk jenis yang kedua ini lebih tinggi daripada yang pertama karena yang dia pelajari adalah usul istidlal fil madhab. Usul istidlal fil madhab. Mempelajari prinsip-prinsip pengambilan dalil dalam masalah madhab. Dan itu lebih rumit daripada yang pertama. Nah, untuk bisa mempelajari bagian ini, orang butuh waktu khusus, ya. Dan dia harus menyediakan kesempatan yang khusus, serius dalam belajar. Kalau kemudian hanya sebatas mengandalkan kajian umum, habis maghrib sampai isya, itu pun karo ngantuk, nah, itu tidak mungkin bisa belajar bagian ini. Atau hanya kajian-kajian tabligh akbar, tidak mungkin bisa belajar ini. Yang bisa belajar ini hanya mereka yang menyediakan waktu khusus, sehingga dia siapkan pirantinya, paham bahasa Arab, lalu ngerti tentang ilmu usul fikih, kemudian pelengkapnya ada beberapa ilmu seperti balaghah dan seterusnya, sehingga dari situ dia bisa mempelajari sebuah dalil. Kalau guru saya pakai pendekatan A, maka menghasilkan seperti ini. Dan terkadang sang murid ini punya metode yang berbeda dengan gurunya sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Dari situlah kita bisa memahami. Imam Syafi'i kan gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Lalu kok bisa beliau punya mazhab yang berbeda dengan gurunya? Imam Ahmad kan muridnya Imam Syafi'i. Kok bisa beliau punya mazhab yang berbeda dengan gurunya? Kurang lebih seperti itu. Karena si murid ini ketika mempelajari metodologi, lalu beliau membuat metode yang berbeda, yang menurut beliau metode gurunya kurang tepat. Akhirnya beliau membuat metode yang berbeda. Dari situlah kemudian menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Tayyib. Namun kita perlu memahami bahwa perbedaan dalam masalah ini tidak terlalu banyak. Karena usulnya tetap kurang lebih sama, sehingga sebenarnya hasilnya yang berbeda itu tidak banyak. Lebih banyak yang sama daripada yang berbeda. Baik. Berikutnya kita akan sebutkan tentang ruang lingkup madhab. Mengenai ruang lingkup madhab, yang pertama, bahwa ruang lingkup madhab atau perbedaan dalam madhab itu hanya berlaku dalam al-masail al-fiqhiyah, hanya berlaku dalam permasalahan fikih. Saya ulang ya, bahwa ruang lingkup kajian tentang madhab itu hanya berlaku dalam al-masail al-fiqhiyah, permasalahan dalam fikih. Nah, bisa bergeser di sebelah kanan saya, ini masih banyak yang longgar. Silakan bisa bergeser ke sebelah kanan, masih banyak yang longgar. Nah, saya lanjutkan. Ruang lingkup pembelajaran tentang madhab hanya berlaku dalam masail fikhiyah, sehingga tidak ada kaitannya dengan
al-firqah al-i'tiqadiyah. Tidak ada kaitannya dengan kelompok-kelompok pemikiran. Karena kita tahu dalam Islam ini ada ikhtilaf dalam masalah fikih, ada ikhtilaf dalam masalah i'tiqad, dalam masalah akidah. Dan perbedaan dalam masalah ijtihad yang terjadi di kalangan para ulama empat madhab itu adalah perbedaan dalam masalah fikih dan bukan perbedaan dalam masalah akidah. Karena semua ulama empat madhab itu ahlu sunnah dan mereka punya akidah sebagaimana akidah yang digariskan oleh para ulama ahlu sunnah. Munculnya aneka firqah seperti Mu'tazilah, kemudian ada Qullabiyah, kemudian ada Maturidiyah dan kanan kirinya itu muncul dan berkembang pasca para ulama madhab. Meskipun Mu'tazilah muncul awal, Qadariyah juga muncul awal, tapi pengembangannya yang lebih luas itu pasca ulama empat madhab. Tayyib. Karena itu tidak ada kaitannya begini ya, bahwa Syafi'iyah dan Malikiyah itu Asy'ari. Sementara Hanafiyah itu Maturidi. Lalu sebagian ulama Hambali ada yang Qullabi. Kalimat ini tidak ada hubungannya. Karena Syafi'iyah maupun Malikiyah, Hambali, Hanafiyah itu adalah ikhtilaf perbedaan dari sisi masail fikhiyah dan tidak ada kaitannya dengan apa? Masalah akidah. Dr. Abdul Salam Ash-Shu'ayr pernah menyebutkan laqad sada 'inda ba'd an-nas anna al-madhhab al-fulani yatabannahu ahlu al-firqah fulaniyah min dawil i'tiqad al-kalamiyah. Tersebar di sebagian masyarakat bahwa madhab A itu mengadopsi paham pemikiran ilmu kalam tertentu. Mereka menganggap bahwasanya penganut madhab Abu Hanifah dia mengikuti Maturidi. Kemudian wa ashabu Malik wa Syafi'i yattabi'una Abul Hasan al-Asy'ari. Sementara Malikiyah dan Syafi'iyah mereka Asy'ariyah. Lalu kata beliau, "Wa laisa dzalika kadzalik." Dan ini tidak benar. "Fama Abu Mansur wala Abul Hasan wala ghairuhum illa qad ja'u ba'da al-a'immati bi azminatin tiwal." Karena Abu Mansur al-Maturidi, Abul Hasan al-Asy'ari itu baru hadir sekian waktu, sekian tahun setelah wafatnya para ulama madhab. Sehingga enggak ada hubungannya ke sini. Maka Imam Syafi'i tidak terpengaruh dengan Abul Hasan. Karena Imam Syafi'i sudah meninggal jauh. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? 204 Hijriah. Abul Hasan lahir di 300-an Hijriah. Sehingga enggak mungkin Imam Syafi'i terpengaruh dengan Abul Hasan. Termasuk juga Abu Mansur al-Maturidi. فنسبة هذه المذاهب الفقهية لهذه المذاهب الكلامية من أشد الكذب. Oleh karena itu mengaitkan madhab para ulama fikih dengan aliran pemikiran ilmu kalam ini termasuk bentuk kedustaan karena tidak sesuai dengan realita sejarah. Sehingga tidak ada hubungannya antara madhab fikih dengan paham kalam tertentu. Nah, ini ruang lingkup yang pertama. Kemudian ruang lingkup yang kedua, bahwa disebut sebagai madhab apabila dia mukhtassun bi fulan, apabila dia menjadi pendapat yang itu menjadi pembeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Pendapat yang berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Oleh karena itu, apabila hukumnya adalah hukum yang mujma' alaih, yang disepakati, maka hukum semacam ini tidak bisa disebut sebagai madhab atau pendapat di madhab tertentu. Misalnya, khamar hukumnya haram, dan ini merupakan madhabnya Syafi'i. Bapak tidak perlu nyebut kayak gitu, Pak. Khamar hukumnya haram, ijma' kaum muslimin. Salat lima wajib, hukumnya wajib. Salat lima waktu, hukumnya wajib.
Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Bukan cuma pendapat Imam Syafi'i, pendapat imam yang lain juga. Karena yang namanya sholat lima waktu hukumnya wajib, ini adalah ijma' kaum muslimin, ijma' umat. Puasa Ramadan hukumnya wajib, jangan dikatakan ini pendapat Malikiyah. Karena yang namanya ijma' itu tidak bisa dinisbahkan kepada mazhab tertentu. Al-Qarafi pernah mengatakan, لا يقال هذا مذهب مالك أو الشافعي إلا فيما يختص به لأنه ظاهر اللفظ في الإضافة والاختصاص. Tidak boleh dikatakan ini adalah mazhabnya Malik, mazhabnya Syafi'i, kecuali untuk bagian yang khusus menjadi pendapat mereka. لِأَنَّهُ ظَاهِرُ اللَّفْذِ فِي الْإِضَافَةِ وَالْإِخْتِصَاصِ. Karena itulah makna yang tergambar dalam penggunaan istilah penisbatan, sehingga disebut sebagai mazhab Syafi'i kalau ini adalah pendapat Syafi'i, sementara imam yang lain tidak berpendapat seperti itu. Disebut sebagai pendapat Malik karena ini adalah pendapat yang dimiliki oleh Imam Malik, sementara ulama yang lain tidak berpendapat yang sama, dan demikian seterusnya. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Imam, disampaikan oleh Ahmad Ad-Dardir, ulama Malikiyah. Al-ahkamu allati nassa syari'u 'alayha fil Qur'an aw fis sunnah la tu'addu min madhhab ahadin min al-mujtahidin. Apabila ada hukum yang disebutkan dengan tegas dalam Al-Qur'an maupun sunnah, maka tidak kita hitung sebagai bagian dari pendapat mazhab tertentu. Kita tidak boleh mengatakan Imam Syafi'i berpendapat riba itu haram, gharar itu haram. Nah, ini bukan pendapat satu ulama, sehingga tidak bisa dinisbahkan sebagai pendapat mazhab. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa hanya 4 mazhab yang terkenal? Kenapa hanya 4 mazhab yang terkenal? Hafal Pak 4 mazhab itu Pak? 1 ya? Mazhab Hanafiyah. Yang kedua Malikiyah. 3 Syafi'iyah. 4 Masya Allah. Mazhab yang lain ada gak? Ya? Ada apa? Zahiriyah. Terus ada mazhab Al-Auza'i. Dan mazhab Al-Auza'i ini dulu sempat berkembang di daerah Andalus, namun tidak kemudian diikuti oleh masyarakat di sana karena sudah mulai ditinggalkan, akhirnya hilang di peredaran. Dan dulu mazhab itu jumlahnya banyak sesuai dengan jumlah ulama mujtahid terkenal di zamannya. Sehingga ada Zahiri, ada mazhab As-Sawri, ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Al-Laythi. Karena dulu ada imam-imam besar yang rata-rata semuanya mujtahid. Coba bayangin jamaah ya. Ada banyak sekali dalam satu kota itu, misalnya ada belasan ulama, dan belasan itu kelasnya mujtahid semua. Sehingga mereka kalau kumpul, ada orang minta fatwa, itu dia tinggal milih. Kamu mau fatwa yang selera apa? Yang agak kenceng, yang kenceng sekali, atau yang tanpa toleransi? Sehingga dia bisa milih, saya mau ulama pulang-pulang. Ketika mereka kumpul di satu tempat, Masya Allah. Dan itu anugerah yang diberikan oleh Allah, sebab ilmu yang tersebar di masyarakat yang disampaikan oleh Nabi SAW lebih banyak ditampung oleh orang masa silam. Lalu kemudian turun dari satu generasi ke generasi setelahnya hingga di zaman kita, yang berilmu dengan yang tidak berilmu banyak mana? Banyak yang berilmu ya? Banyak yang tidak.
sehingga orang mulai jadi malas belajar karena lebih sibuk nyambut gawe gitu, lebih sibuk bisnis. Akhirnya belajarnya hanya mengandalkan kajian umum, ya. Tidak menyediakan waktu khusus saya mau belajar bahasa Arab sampai ngelotok bisa maca kitab atau waktu khusus untuk belajar usul fikih. Kalau dulu enggak, mereka ketika belajar itu aktivitas rutin. Sehingga di Baghdad, kata Imam Ahmad, kita biasa debu-debu itu berhamburan karena para thullabul ilmi berlari dari satu majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain. Selesai di majelis ini, di sana sudah dibuka, lari. Nanti selesai di sana, pindah lagi ke sini. Jadi banyak sekali debu. Sama seperti di tempat kita di Surabaya, banyak debunya. Debu motor, ya. Karena orang ya, kejar-kejaran nyambut gawe. Dulu seperti itu kegiatannya. Dan yang hadir di majelis ilmu jumlahnya banyak sekali. Sampai sebagian gubernur itu ketakutan. Kalau ada kegiatan belajar agama, majelis ilmu, kan yang hadir 5.000 orang. Padahal itu kegiatan rutin. Itu kegiatan rutin. Coba tempat di mana bisa mengumpulkan 5.000 orang rutin harian. Di Surabaya ada? Hah? Pekanan ada, Pak. Jumatan. Di Masjid Agung misalnya. Nah, itu mungkin bisa 5.000. Tapi Jumatan, itu pun yang ngantuk enggak tahu berapa. Tayyib. Sehingga kaum muslimin mengalami penurunan kualitas dari sisi kualitas agamanya, meskipun ekonominya masya Allah, industri Islam itu maju-maju, tapi kualitas agamanya menurun karena semangat mereka belajarnya menurun. Ya belajar, namun kajian umum atau forum-forum apalah misalnya Tabligh Akbar, ya. Tapi mereka tidak belajar untuk ilmu khusus. Makanya jemaah, kalau bapak punya keturunan yang kira-kira berpotensi, anaknya cerdas, pinter, maka sekolahkan di mana? Kedokteran. Kalau nggak kedokteran, di mana? Di, ya kira-kira kampus yang bisa menghasilkan lulusan yang mentereng. Nah, kalau kemudian nggak diterima, kedokteran nggak diterima, teknik nggak diterima, komunikasi nggak diterima, sosial nggak diterima, udah kamu ini anak sisa melbu pondok. Makanya kumpulan pondok adalah anak sisa. Betul, Pak? Hah? Betul kayak gitu? Dulu orang kayak gitu. Saya pernah ketemu orang. Saya kalau nggak diterima di sini, nggak diterima di sini, saya mau dipondokkan. Di SMA 1 gak diterima, di SMA 2 gak diterima, SMA 3 gak diterima, udah kamu pondok saja. Akhirnya pondok adalah kumpulan orang-orang yang EQ-nya duduk. Padahal kebutuhan umat terhadap orang yang pandai, yang cerdas untuk apa bicara masalah agama itu sangat besar. Sehingga jadikan orang pilihan itu untuk belajar ilmu agama. Semoga nanti dia bisa menjadi kader untuk nanti menjawab kebutuhan di masyarakat. Nah, baik, coba saya bacakan keterangan Muhammad Abu Zahra. Kenapa madhab itu yang terkenal adalah madhab yang empat? Dulu ada banyak, namun kemudian yang terkenal empat madhab ini. Kata Muhammad Abu Zahra dalam kitab beliau Nadrah Tarikhiyah fi Hudutsil Madhahib, kejadian madhab dalam tinjauan sejarah. Wa hadhi kama yu'abbiru al-fuqaha madhahib al-amsar ay annaha allati intasharat fil amsar al-islamiyah, sebagaimana diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan madhab dunia, maksudnya adalah madhab yang tersebar di berbagai negara Islam. Wala yakhlu Misrun minha.
fala yumkinu an yujada misrun islami khalin minha wa qad yakhlu min ba'daha wa la yakhlu min kulliha. Dan tidak ada satupun negara Islam yang kosong dari mazhab. Bisa jadi di satu negara tidak ada mazhab tertentu, tapi bukan berarti tidak ada semua mazhab. Sehingga misalnya negara yang paling kuat memegang mazhab, saya ambil contoh India dan kanan kirinya, India, Pakistan, Bangladesh, mazhabnya apa? Hanafi. Dan mazhab Hanafi klaim sebagian ulama terbanyak pengikutnya. Karena Indonesia memang jumlah penduduk muslimnya terbanyak. Cuman dibandingkan dengan negara yang gabung dengan negara-negara yang lainnya, kalah ya. India, Pakistan, Bangladesh, Kazakhstan, Tajikistan, stan-stan itu yang berada di atas itu. Negara Eropa Timur yang Islam itu mazhabnya Hanafi. Tayyib, ya, termasuk Afgan itu Hanafi. Dikatakan bahasanya bisa jadi di sana tidak ada mazhab yang lain. Enggak ada Syafi'iyah, enggak ada Malikiyah. Tapi tidak ada satupun negara yang kosong dari empat mazhab ini, salah satu dari empat mazhab ini. Ini keterangan yang disampaikan oleh Muhammad Abu Zahra. Baik. Yang menjadi penyebab kenapa mazhab itu hanya empat yang menonjol. Pertama, para murid yang lebih menonjol dibandingkan mazhab yang lain. Sehingga kenapa empat ini yang lebih menonjol? Karena empat imam ini punya murid yang menonjol. Dan melalui murid itulah mereka menyebarkan mazhabnya. Ada seorang ulama di Mesir, namanya Imam Layth bin Sa'd. Imam Layth bin Sa'd rahimahullah, ini ahli hadis, ahli fikih, tapi mazhabnya tidak dikenal. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau memberikan komentar tentang Layth bin Sa'd, Al-Layth afqahu min Malikin. Imam Layth ini sezaman dengan Imam Malik, satu waktu hidupnya dengan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, Al-Layth afqahu min Malik. Layth itu lebih faqih daripada Imam Malik. Illa anna ashabahu lam yakumu bihi. Hanya saja murid-muridnya Layth bin Sa'd tidak melestarikan madhabnya Layth. Sehingga Layth bin Sa'd tidak menjadi dikenal madhabnya. Andaikan dikenal apa? Ada madhab Al-Layth. Tapi karena murid-muridnya tidak mengajarkan itu, akhirnya apa? Hilang. Akhirnya hilang. Dan terkadang Imam Madzhab menjumpai murid yang menyebarkan pendapatnya. Dan melalui murid itu, pendapat itu tersebar. Bahkan muridnya ini dipuji oleh gurunya. Seperti pujian yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i terkait muridnya yang bernama Al-Muzani. Al-Muzani salah satu di antara murid seniornya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Al-Muzaniyu nasiru madhabi. Al-Muzani, beliau pembela madhabku. Dan Al-Muzani punya kitab ringkasan fatwa-fatwanya Imam Syafi'i yang disebut dengan Mukhtasar Al-Muzani. Nah, yang kedua, faktor yang kedua, kenapa empat mazhab ini yang lebih menonjol? Yang kedua adalah negara mengadopsi mazhab tertentu dan dijadikan sebagai mazhab resmi. Ibnu Hazm pernah menceritakan kondisi penyebaran mazhab di daerah Andalusia. Andalusia itu di mana, Pak? Spanyol, ya. Dulu terkenal dengan banyak ulama di sana, sehingga banyak ulama yang bergelar Al-Qurtubi dari Cordoba. Seperti tafsir Al-Qurtubi dan Qurtubi-Qurtubi itu banyak sekali. Maka dulu Spanyol dikenal dengan ulamanya
Sekarang Spanyol dikenal dengan bal-balan. Jauh sekali selisihnya. Masya Allah. Nah, kata Ibn Hazm yang beliau ini ulama Spanyol, madhaban intashara fi bad'i amrihima birriyasati wassultan, madhabu Abu Hanifah wa madhabu Malik bin Anas indana. Ada dua madhab yang awalnya tersebar karena pengaruh kekuasaan dan sultan dan pemerintah. Di tempat kami madhab yang tersebar seperti ini Malikiyah dan Hanafiyah. Malikiyah itu tersebar di dataran Afrika Utara, terus masuk ke Eropa. Itu kebanyakan Malikiyah. Makanya Al-Qurtubi itu madhabnya apa? Malikiyah. Ibn Abdul Bar Malikiyah. Yang itu adalah para ulama yang berada di daerah Afrika Utara dan Eropa. Lalu madhabnya Abu Hanifah itu tersebar melalui muridnya Abu Hanifah yang sangat terkenal, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang dulu pernah dijadikan sebagai penasihat kerajaan, dan juga Abu Yusuf Al-Ansari yang dulu pernah dijadikan sebagai qadi di kerajaan. Sehingga madhab ini banyak tersebar. Sampai ada sebuah ungkapan bahwa madhab itu tersebar disebabkan karena dia adalah didukung oleh pemerintah. Demikian pula negara membentuk lembaga fatwa. Yang lembaga fatwa itu diwarnai oleh madhab tertentu. Ad-Dahlawi mengatakan, ayyu madhabin kana ashabu masyhurina wa sudda ilaihimul qada wal ifta' واشتهر تصانيفهم في الناس ودرسوا درسا ظاهرا انتشر في أقطار الأرض. Madhab apapun yang ulama terkenal dan menjadi rujukan dalam masalah qadha dan fatwa, karya-karyanya tersebar di masyarakat dan mereka mempelajarinya secara terbuka, maka pasti akan dikenal di tengah umat. Kemudian juga ada lembaga pendidikan yang mengajarkan madhab tertentu. Ini yang ketiga ya, faktor yang ketiga. Kenapa empat madhab itu yang lebih dikenal? Al-Wazir Ibn Hubairah mengatakan, amma ta'yinul madaris bi asma'i fuqaha mu'ayyanin fa innahu la ara bihi ba'san. Penyebutan madrasah dengan nama ulama tertentu hukumnya boleh. Dan dulu ada madrasah Imam Malik. Di situ dipelajari madhabnya Imam Malik. Ada madrasah Imam Syafi'i, dipelajari madhabnya Imam Syafi'i dan seterusnya. Seperti yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pasca beliau menaklukkan Mesir dan berhasil mengalahkan Daulah Bani Fatimiyah yang berakidah Syiah Qaramithah. Salahuddin Al-Ayyubi ini merebut kampus yang dimiliki oleh Syiah. Kampus apa itu? Al-Azhar. Sehingga saat itu jatuh ke tangan kaum muslimin yang sebelumnya dimiliki oleh Syiah Qaramithah. Lalu Salahuddin menjadikan dua madhab di Al-Azhar ini. Yang pertama adalah madhab Syafi'i dan yang kedua madhab Maliki. Dan beliau juga membentuk madrasah-madrasah khusus untuk mempelajari madhab Syafi'i dan madhab Maliki, sehingga di Mesir menjadi terkenal dengan madhab Syafi'i dan Maliki karena negara dulu memfasilitasi hal itu. Wallahu a'lam. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh sebagian ulama Hambali. Ulama Hambali paling anti dengan yang namanya jadi qadhi. Sehingga ditunjuk jadi qadhi itu mereka enggak mau. Zuhud tidak mau untuk menjadi qadhi dan berkecimpung di dunia pemerintah. Dan kalaupun ngajar, itu muridnya sedikit.
tidak sebanyak mazhab yang lain. Sampai ada ungkapan Hambaliyun, para ulama Hambali telah mendolimi mazhabnya. Karena mereka tidak mau untuk diangkat di permukaan. Disebabkan mereka punya karakter lebih baik jadi pengajar di pelosok-pelosok atau pengajar di masjid-masjid daripada menjadi unsur dari pemerintah, jadi hakim, jadi qadhi atau berada di lembaga fatwanya. Dulu mereka tidak mau gitu. Sehingga mazhabnya tidak begitu terkenal. Tayyib. Meskipun kemudian mazhab ini dikenal di sekitar Jazirah Arab, ya, Saudi, kemudian ke timur ada Qatar, ada apa lagi, Uni Emirat, ada Kuwait, dan kanan kirinya itu mazhabnya Hambali, termasuk juga Indonesia. Indonesia pengakuannya Syafi'i, tapi dominan praktiknya Hambali. Ya banyak juga ya. Hambali cukup banyak di Indonesia. Sehingga penyebaran mazhab Hambali di mana? Indonesia banyak sekali mazhab Hambali. Nah, dan banyak juga Syafi'i. Meskipun jamaahnya juga enggak ngerti ya, ini mana Hambali, mana Syafi'i. Pokoknya sebenarnya sholat apa? Wallahu a'lam. Tayyib. Sampai jam berapa gitu? 5:30 ya? Jadi udah selesai nih. Tayyib, alhamdulillah mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Dan setelah kita memahami seperti ini, kalaupun ada perbedaan madhab, maka kita akan bisa lebih dewasa dan bisa menghargai. Karena yang lebih penting dalam bermadhab itu bukan klaim dan pengakuan. Sehingga kalau misalnya saya tanya, di antara bapak-bapak yang madhabnya Syafi'i yang katakan, bapak yang madhabnya Syafi'i ada? Hah? Ada? Bapaknya, oh Syafi'i. Anda sholat di masjid Imam Syafi'i? Berarti madhabnya Syafi'i. Saya pernah tanya seperti itu ya dalam forum kajian. Ada nggak yang bermadhab Syafi'i? Berani angkat tangan. Baik, sekarang tolong sebutkan rukun sholat menurut Syafi'i. Tak ngerti dia. Lo katanya madhabnya Syafi'i. Bapak sholat pakai madhab apa? Syafi'i. Baik, sebutkan rukun sholat menurut Syafi'i. Nggak tahu. Ya sudah, saya turunkan ya. Pembatal wudhu menurut Syafi'i. Ada berapa? Nggak tahu. Makanya yang lebih penting bukan ngeklaim saya madhabnya A, madhabnya B. Bukan yang penting itu, Pak. Yang penting sinau gitu aja. Yang penting kamu belajar atau tidak. Mengaku madhab tertentu tapi tidak pernah belajar, ya percuma saja. Apa manfaatnya saya madhabnya ini tapi tidak pernah belajar madhab itu? Sebab masyarakat awam itu aslinya tidak bermadhab. Karena dia enggak belajar, disebut bermadhab itu ketika dia belajar. Dia belajar komitmen dengan apa yang dia pelajari, maka barulah dia disebut bermadhab. Tapi kalau hanya ngikut tablik akbar, tablik asgor, tablik nyempil, nah itu belum bisa disebut bermadhab. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, alhamdulillah kita tutup. Ayo, kalau pengucapan lafaz dalam kalau pengucapan lafaz dalam sholat, usalli, kemudian nawaitu al-wudu, dan aneka lafal niat yang lain, apakah itu masuk dalam furu'ul madhab? Jawabannya, diperbolehkan oleh sebagian ulama madhab. Sehingga sebagian ulama madhab membolehkan orang melafalkan niat. Namun ini bukan keterangan yang bersumber dari imam madhab. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, misalnya beliau tidak mengajarkan pelafalan niat, tapi ada yang salah paham terhadap keterangan Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan begini,
La tasihhu sholatu illa bin nutq. Tidak sah salat illa bin nutqi, kecuali dengan pengucapan. Baik. Apa yang dimaksud dengan bin nutqi di sini, pengucapan di sini? Sebagian ulama Syafi'iyah Az-Zubaidi, beliau memahami bin nutqi di sini adalah dilafalkan niat untuk salat. Tapi dibantah oleh para ulama Syafi'iyah yang lain. Zubaidi salah paham dalam masalah ini. Karena yang dimaksud la tasihhu sholatu illa bin nutqi, maknanya adalah la tasihhu sholat illa bitakbiratul ihram. Karena kalimat ini disampaikan oleh Imam Syafi'i sebagai bantahan bagi madzhab Hanafi yang menilai sah sholat tanpa ucapan takbiratul ihram. Sehingga dalam mazhab Hanafi ya, bapak sholat ya, enggak mengucapkan Allahu Akbar itu salah. Cuman diam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung Fatihah. Tanpa Allah, Allahu Akbar. Tanpa mengucapkan takbir. Dalam mazhab Hanafi ya, itu sah. Karena mereka tidak mensyaratkan harus pengucapan takbiratul ihram. Dan kalaupun takbiratul ihram dalam mazhab Hanafiyah itu boleh selain kalimat Allahu Akbar. Yang penting memberikan makna pengagungan. Allahu A'zam, itu boleh. Allahu A'zam, Allahul Aziz, itu boleh. Yang penting ada makna apa? Pengagungan. Nah itu dibantah oleh Syafi'i. La tasihhu shalah illa bin nutq. Tidak sah salat kecuali dengan pengucapan, maksudnya adalah dengan melafalkan kalimat Allahu Akbar. Nah, namun kami tidak menjumpai adanya pendapat yang mengatakan orang yang sholat tanpa melafalkan niat sholatnya batal. Itu tidak ada. Adanya hanya sebagian menganjurkan, sebagian membolehkan, dan di antara yang membolehkan adalah sebagian ulama Hambali. Tapi kalau sampai menilai batal tanpa kalimat itu, tidak ada. Wallahu a'lam. Cukup? Terkait hukum waris. Dibagi rata. Nah. Masya Allah, ini di luar kajian madhab ya. Kita ganti tema sekarang. Tema yang waris. Kalau ada dua orang bersaudara, laki dan perempuan, lalu orang tua berpesan, nanti harta bapak, peninggalan bapak, jika bapak mati, tolong dibagi dua. Apakah ini berpesan? Apakah ini boleh dilakukan? Pesan ini kan berarti wasiat ya. Bapak berwasiat agar nanti harta warisannya dibagi rata laki dan perempuan. Baik. Wasiat bapak ini bertentangan dengan wasiat Allah. Bagaimana bunyi wasiat Allah? Di surat An-Nisa Allah berpesan berwasiat. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan. Yusikumullah, lafadznya yusi. Allah mewasiatkan kepada kalian. Fi auladikum, untuk anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki mendapatkan jatah dua kali anak perempuan. Orang Jawa menyebutnya sak gendong sak pikulan. Wong wedok niku gendong napa mikul? Hah? Gendong. Wedok ya. Perempuan itu gendong atau mikul? Gendong. Gendong itu satu atau dua? Dua ya, Pak. Ngarep guru gendong. Ya ora kuat, ya. Namanya gendong itu satu di belakang. Sedangkan laki-laki itu mikul. Nah, mikul itu biar seimbang dikasih dua. Makanya laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Gak adil dong, Pak.
apakah adil itu harus sama? Sama atau tidak? Tidak. Sehingga ini bagian dari keadilan. Sebab yang namanya adil itu wajib sama, tidak harus sama. Tidak? Dan ngapain sih kita itu ngatur-ngatur kayak gitu? Ibaratnya kan begini, warisan itu harta nemu. Karena anak itu ramenu nyambut gawe, ramenu rekoso, begitu bapak dia mati, dapat harta. Itu kan berarti harta nemu. Makanya kalau orang sudah seperti ini, kamu itu dikasih. Kalau dikasih, mantuk saja, jangan protes ya. Kalau dikasih apa? Terima saja, jangan bro. Protes. Aneh, udah dikasih, protes. Kurang ake. Makanya dalam masalah pembagian waris ada konsekuensi. Di bagian akhir dari itu Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 dan 14 isinya motivasi dan ancaman. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian di ayat berikutnya wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Tapi siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar aturannya, Allah masukkan ke dalam neraka. Lu bahaya. Bukan masalah ringan. Wes, gawe dhewe hitungane serasa melu-melu Quran. Itu bahaya itu. Itu bukan cuma urusan dunia. Sampai pada ancaman akhirat. Makanya bahaya ketika pembagian warisan tidak dibagi secara syar'i. Terus misalnya sudah dibagi Pak secara syar'i. Anak lanang dapat 2, anak wedok dapat 1. Lalu si anak laki ini memberikan jatahnya ke perempuan, boleh enggak? Silakan. Itu sudah hak dia. Karena sudah menjadi hak dia, mau dia pakai sendiri, mau dia berikan ke saudaranya, bahkan sampai misalnya, sudah ini sudah saya terima ya. Saya kasihkan ke saudara saya semuanya. Saya enggak ngambil sepeser pun boleh, Pak. Silakan. Karena itu hak dia yang diserahkan ke orang lain. Bapak Mushal, alhamdulillah. Ya. Kalau sebaliknya. Nek warisan kok jadi oke gitu. Soalnya itu ngotot dan perbuatan. Iya. Ngotot. Minta separuh. Minta separuh itu. Ototnya itu orang lanang kuat juga. Kalau saudara perempuannya ngotot minta separuh di depan, ya sudah, sebagai saudara laki-laki yang baik hati, wes gampang. Pokoknya dibagi sik sesuai syar'i, gampang kok kita kai. Ya. Dibuat gitu saja biar tidak merusak hukum. Ya. Sehingga setelah dilakukan pembagian secara syar'i, sudah. Nah, kuwi njaluk piro? Ya. Kamu minta berapa? Terus bapak kasih sebagian, insya Allah tidak masalah. Nah. Ya, kalau pembagian warisan tertunda sampai pembagian warisan tertunda? Tertunda sampai ahli warisnya itu banyak yang meninggal. Itu gimana waktu pembagian? Nah itu yang bikin repot dalam perhitungan warisan itu. Itu yang disebut dengan munasakhah. Jadi ada kasus namanya kasus munasakhah. Kasus munasakhah itu pembagian warisan belum dilakukan sampai ada ahli waris yang meninggal. Akhirnya kan pembagian warisan itu tumpuk. Misalnya level 1 ahli warisnya, level 1 belum dibagi waris. Sampai ada yang meninggal di level 1 ini. Nah, meninggal di level 1 kan turun ke level 2. Dan itu memperumit perhitungan. Makanya biar nggak memperumit perhitungan waris, segera dibagi ya gitu. Meskipun bisa, metode seperti ini bisa. Namanya metode munasakhah. Dan teman-teman yang serius belajar waris harus bisa itu. Dulu ujian kita ya gitu. Kalau munasakhah sudah bisa, berarti yang pembagian waris level 1 lebih gampang. Karena kalau munasakhah itu murakkab, bertingkat dia baginya. Baik. Ada di buku saya pengantar ilmu waris punya, Pak? Belum ya? Nanti bisa
dibaca di bagian munasahat itu ada metode pembagian waris munasahat. Apakah kita harus bermanfaat? Masya Allah. Nah, itu Ustaz. Terus kedua itu sekarang contohkan kajian. Semua manfaat itu benar. Akibatnya kan benar. Jadi kita pelaksanaannya kadang itu Imam Syafi'i, kadang itu Imam Hanafi. Semua manhaj atau semua madhab? Semua madhab, manhaj itu benar atau semua madhab itu benar? Semua madhab. Baik. Baik, kita kembali ke tema ya. Apakah kita harus bermadhab? Apakah kita harus bermadhab? Ini pertanyaan yang paling sering disampaikan oleh jamaah ketika belajar tentang masalah fikih ikhtilaf. Sebenarnya seperti yang tadi kita sampaikan, yang lebih penting itu kan bukan bicara apakah saya punya mazhab atau tidak. Yang lebih penting Bapak belajar atau tidak, gitu ya. Dan orang ketika dia belajar pasti dia punya guru dan referensi. Sehingga saat tahap dia belajar bisa dipastikan dia akan mengikuti pendapat apa yang menjadi referensinya. Pasti ya, Pak? Baik. Karena itu pada saat dia mengikuti pendapat yang jadi referensinya, berarti dia bermadhab dalam proses ini. Maka berdasarkan realita ini, dan ini realita yang dialami oleh semua manusia, berarti hakikatnya semua manusia itu bermadhab. Meskipun bisa jadi dia ngaku tidak mengikuti madhab tertentu. Karena tidak mungkin ada orang kok tiba-tiba saya dapat wangsit langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anggere aku turu itu mesti dapat satu hadis, dua hadis. Jenengan tidak harus seperti itu, Pak. Maca Sahih Bukhari aja udah nemu banyak hadis. Ada ribuan hadis di sana. Kan enggak mungkin kayak gitu, Pak. Sebab manusia ketika belajar itu melalui proses apa? Sambung menyambung. Kita dari A, A ini belajar dari B, pasti terjadi seperti itu. Sehingga bisa dipastikan saat kita belajar itu kita pasti bermadhab. Meskipun kita tidak tahu madhab yang kita ikuti ini jenis madhabnya apa. Dipahami ya? Nah, kalau yang dimaksud dari pertanyaan apakah kita harus bermadhab itu, jika maksudnya adalah apakah kita harus komitmen dengan madhab tertentu. Sehingga pertanyaan apakah kita harus bermadhab punya dua pemahaman, punya dua makna. Apakah kita harus bermadhab dalam arti mengikuti tertentu? Jawabannya pasti Anda akan mengikuti pendapat tertentu. Tidak mungkin tidak. Sehingga berdasarkan pemahaman ini semua orang bermadhab. Tapi jika yang dimaksud apakah kita harus berkomitmen dengan madhab tertentu? Yang itu tidak boleh keluar dari madhab tersebut. Nah, kalau bagian ini jawabannya tidak wajib. Bahkan ulama empat madhab sepakat, mereka melarang untuk mengikuti pendapatnya tanpa mengetahui dalilnya. Dan pernyataan seperti itu cukup banyak saya sebutkan di buku Fikih Bermadhab. Bukti bahwa mereka itu tidak ingin ditakliti. Kamu jangan taklit kepada saya. Kamu jangan ikuti semua pendapat saya dan seterusnya. Imam Syafi'i punya banyak perkataan seperti itu. Tapi begitu. Satu lagi tadi, Mbak. Nah. Apakah semua madhab itu benar? Kalau disebut semua madhab itu berada dalam lingkaran Ahlussunnah, jawabannya betul. Mereka semua Ahlussunnah. Namun apakah semua madhab itu benar? Semua pendapat madhab itu benar? Tidak mungkin, Pak. Karena kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu pasti hanya satu. Misalnya, subuh itu yang benar kunut atau tidak kunut? Bapak tidak boleh mengatakan dua-duanya benar, itu tidak boleh. Hanya salah satu yang benar. Terus yang benar yang mana, Mas? Yang benar adalah yang lebih mendekati dalil. Yang mendekati dalil yang mana? Bapak pelajari dalilnya. Aku raiso ya. Nah, kalau sudah mentok seperti itu, berarti Bapak ikuti orang yang paham dan dalil. Ada yang kemudian mengikuti madrasahnya Syafi'iyah.
Lalu mereka pelajari, oh pendekatan Syafi'iyah seperti ini. Baik, saya terima, saya ngikuti. Akhirnya dia kunut subuh. Ada yang menggunakan pendekatan Hambali dan Hanafi. Hambali dan Hanafi, subuh tidak kunut. Pemahamannya kayak gini, oh baik, saya tidak kunut subuh. Sehingga saat mempelajari dalil itu, dia masuk ke salah satu ruang kelas tertentu. Dari situlah dia mendapatkan apa? Pengaruh. Sehingga dia tahu kunut atau tidak setelah dia masuk ruang ruang kelas. Maaf, Bu Jan. Nah, silakan. Kenapa kok kredit syariah? Wah, kenapa kredit syariah kok selalu lebih mahal dari yang riba? Ketemunya itu yang akan jual beli itu kredit yang ada di kredit. Insya Allah. Gimana? Kalau sama. Kalau kredit riba berapa persen? Ya kan di total keseluruhan kredit syariah itu kan ada bunganya juga kan nanti ketemunya dengan syariah yang jual beli yang akhirnya jual beli itu selalu lebih mahal yang syariah. Iya. Itu hitungannya. Baik. Kalau begini Pak, misalnya ini ada toko ya. Ini ruko ya, jejer-jejer ruko gitu kan. Nah, ruko ini ada aneka ras, ya. Aneka ras. Ini sehingga ini Cina. Yang sebelah sini Jawa, yang sebelah sini Arab misalnya. Sudah? Terus Bapak beli. Kira-kira ketika Bapak beli, Bapak milih yang mana? Ya. Yang mana? Yang paling murah. Bapak pilih yang paling murah. Ternyata yang paling murah toko Cina, Pak. Anda beli di toko yang punya orang Cina. Sudah? Ini yang paling murah. Terus Bapak pulang gerenengnya. Itu toko Arab kok larang-larang kenapa? Mahal di sini apakah mempengaruhi kehalalan? Hah? Tidak ya? Tidak. Nah, mahal di sini pengaruhnya apa, Pak? Ya terserah sih, dodolan itu. Terserah yang jualan. Ini mau jualan mahal, yang Jawa ini pertengahan, yang Cina agak murah misalnya. Ya kan terserah yang jual. Oh ternyata setelah diteliti, onergo ono rupo kan gitu ya. Oh pantes, kenapa ini murah? KW10 misalnya kan. Yang ini agak mahal, oh kualitasnya lebih dijaga. Yang ini paling mahal, oh ini paling bagus kualitasnya. Kurang lebih kan kayak gitu, Pak. Sehingga yang satu murah, tapi rodok kotor, Pak. Bukan cuma rodok, kotor banget, Pak, ini, Pak. Riba, murah. Gak ada pilihan yang lain. Ini kok mahal? Insya Allah ini syar'i. Ya tinggal nawar saja kalau terlalu mahal, ya. Aja larang-larang konco dhewe kok jeblek, Pak. Konco dhewe. Bapak dapat diskon alhamdulillah. Nah. Satu lagi ya. Beli bilang satu lagi. Ada sebagian ulama yang berkata apa? Hukum bacaan salat khairum minan naum pada azan subuh itu apakah boleh enggak boleh dilafadzkan dan tidak dilafadzkan. Salatul khairu minan naum pada adzan subuh. Dilafalkan atau tidak dilafalkan? Salatul khairu minan naum itu adanya siapa? Bersumber dari adzan siapa? Bilal. Dan tambahan itu permintaan Bilal, lalu beliau minta izin kepada Nabi SAW, kemudian beliau izinkan. Dan adzannya Bilal berdasarkan riwayat yang menyebutkan tentang tentang sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza adzana al-bilal faqulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Kalau Bilal adzan silakan kalian sahur sampai ibnu ummi maktum adzan. Sehingga zahir hadis ini menunjukkan bahwa adzannya Bilal itu adzan awal. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum
azan subuh. Karena Nabi SAW punya muadzin dua di Madinah. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, jika as-salatu khairu minan naum itu berasal dari Bilal, berarti lafaz as-salatu khairu minan naum dibaca ketika azan awal. Dan itu lebih munasib, lebih sesuai, karena peringatan as-salatu khairu minan naum itu mengajak orang untuk apa? Untuk bangun agar sholat tahajud, sholat sunnah, sholat witir. Sedangkan kalau waktu subuh, ya memang sudah saatnya untuk bangun. Sehingga ketika subuh ajakannya adalah hayya 'alal shalah. Mari sholat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan dan kemenangan. Dan karena orangnya sudah bangun, tidak perlu diucapkan as-salatu khairu minan. Karena itu kalimat ini hanya berlaku untuk azan di awal. Tapi ada pemahaman yang berbeda. Honda as-salatu khairu minan naum itu dibaca ketika subuh. Karena fungsinya juga sama, membangunkan orang agar sholat subuh. Dan ini termasuk pendapat ulama madzhab Hambali. Karena itu yang diadopsi di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Adzan awal itu tanpa as-salatu khairu minan naum, dan adzan subuhnya pakai as-salatu khairu minan naum. Wallahu a'lam. Ini satu lagi. Sholat kita kan mengikuti imam. Tapi begitu kita ketinggalan bacaan Fatihah, bolehkah kita membaca sendiri Fatihah? Ketinggalan bacaan Fatihah, sholat sir atau sholat jahar? Sholat jahar. Sholat jahar. Berarti imam sudah masuk membaca surat, lalu bapak baru bergabung. Apakah kita membaca surat Al-Fatihah juga? Ada dua pendapat dalam hal ini. Kalau bapak mengambil pendapat bahwa makmum juga harus membaca Al-Fatihah, maka begitu masuk bergabung, bapak langsung baca Fatihah. Sudah? Tapi kalau Fatihahnya belum lengkap, imamnya sudah ruku, misalnya imam selesai waladolin amin, bapak baru gabung, bapak langsung baca Fatihah, imamnya inna a'tayna kal kautsar. Kecepatan bapak berbeda dengan imam, kan? Sehingga imamnya ruku, kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka makmum harus ikut ruku, tidak boleh menyelesaikan Al-Fatihah. Agar menjaga keseragaman dalam pelaksanaan sholat jamaah. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mana lagi yang satu lagi? Nanti kajian jam 9 di mana? Di Barata. Barata Jaya. Jauh enggak dari sini? Jauh. Dekat. Enggak sampai Ngawi kok. Masih di Surabaya. Baik. Barangkali ada beberapa pertanyaan tentang muamalah. Oh, baik. Ini ada tuh. Lupa. Ini saya buat. Buku ini buku untuk belajar fikih jual beli dari nol, ya. Ada yang sudah punya? Belum. Belum. Baik. Pertanyaan yang pertama. Insyaallah. Siapa nama ketua takmir Masjid Imam Syafi'i? Mana ketua takmirnya, mana? Di bawah. Di bawah lagi. Di bawah. Baik. Namanya Jadid Bayasyo. Kita hadiahkan untuk beliau, ya. Loh. Oh, orang di belakang itu, Pak. Jadid Bayasyo. Oh, maksudnya untuk namanya. Untuk nama Pak Jadid Bayasyo. Baik, pertanyaan berikutnya. Siapa muadzin? Siapa nama muadzinnya? Sebutkan nama asli Imam Syafi'i.
Masya Allah. Angkat tangan pertama siapa? Muhammad bin Idris. Nisbahnya kepada? Asyari. Boleh dilahirkan tahun? 14? 12? Baru kemarin? Tahun berapa? Nggak tahu. Meninggal tahun berapa tadi? 204 Hijriah. Nah, yang terakhir ya, pertanyaannya gampang ya. Siapa nama asli Abu Hanifah? Nu'man bin? Nu'man bin Bashir. Itu sahabat. Nu'man baik. Dapat tadi ya. Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai ya. Nanti bagi yang ingin dapat hadiah ya, silakan datang ke Baranda Jaya ya. Di sana ada hadiah juga insyaallah. Yang bisa jawab pertanyaan insyaallah. Baik, demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته